ni semua semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah. Kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya insya-Allah. Alhamdulillah Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah. Ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan untuk pagi ni saya nak lepurkan satu biji kek, kek blueberry, duit tarik dan bertemakan bunga-bunga di taman. So alright, so yang mana yang join saya punya live untuk pagi ni, like dulu kat komen dulu, clear tak clear? Oh, tengok pukul 10 sudah. Oh, hari ni kelewat tak saya buat live. Saya marketing. Marketing tak buat, teacher sahaja. Sebab nanti orang ingat, oh kena pergi. Kak, nak beli? Assalamualaikum. Selamat pagi. Abdul, ahli kos ke apa? Ya.
Profit. Iyalah, ada cukup. Nampak ada?
cupcake tu apa? Buttercream SC. Ayam memelo ni banyak orang kata saya dia kemalai. Assalamualaikum Akak Noris. Baru hari ni saya sempat tengok live Akak. Gimana Kak? Easy. Bagi saya like dan share dulu. Okay. Hi you all. Assalamualaikum Nori. Ini kami dah saya. Ha, dia nak bila dah 7. Dah 7 bila? Tak terpeng eh. Oh, dia ni lepas. Sudah dulu lepas yang mahal ni. Ah. Oh, dia sudah selesai tu. Shopee ya. Bukan Shopee tu. Tapi kalau isu macam tu, kalau dia nak kau tu, juga atas dia transparent kak tengok boleh bila dia bubur lagi kondok kan air omai pula omai cuma ni kak cakap kak tengok boleh bila bubur lagi dah buat tak boleh bukan tak boleh ya? Nampak macam dogo gitu tak comel bila tengok gini lah gambar nampak comel pula nak balik ke apa-apa. Apa kita cari? Apa? Ha. Rebeng, apa rupa? Sebab dia tema apa? FC nak kena campur gula tak? Tak ya. Nak tanya FC kena campur gula tak? Tak. FC tak ya. Tak perlu. Assalamualaikum Noris. Deco cream cheese atau fresh cream? Fresh cream. Siapa yang nak tahu detail? Siapa yang nak tahu detail topping ni buat gano, boleh klik link di bawah. Topping ni buat macam mana? Ni tak siap lagi ni baru separuh. Okey, baru separuh. Suku baru. Banyak lagi kita nak guna. Pani nak guna pewarna. So, siapa yang nak tahu macam mana cara Noris, boleh klik link di bawah. Ha, jadi ya. Tapi siapa you warna ke apa? Warna ni. Tengok gini ha. You kan nampak dah go gini tak comel lah kosong gini eh. Bila letak rebing comel ke? Eh, baru tak apa. Tinggi tu macam tak tapah pula. Tak tapah. Tak tapah tu lah. Kau you yang nak tu ni. Hmm.
dah join single topping, dah expired 100 days. Ha, kalau hok join dah tu maksudnya dah expert lah buat benda ni. Ha, gitu. Nak tanya kalau cream cheese putar nak kena tambah gula icing atau bahan lain, boleh simpan lama tak? Tahu. Tahu boleh. No, you, tambah gula dok? Ha, tambah gula. Kalau yang dah join, dia tahulah macam mana. Dia tahulah macam mana cara Norris buat. Tak cari kek yang mungkin. Yang jok ni. Kek saju lah. Saju lah. Assalamualaikum Puan Norris dan Mak Ain. Kesalam. Alhamdulillah memang sedap resepi-resepi Norris. Terima kasih. Nanti nak campur untuk angin ganti boleh. Thank you.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Semoga dipermudahkan usaha hari ini dan hari-hari mendatang. Suka tengok Nori share ilmu. Thank you. Berapa kilo kek ni? Kalau kek ni tak kira kilo deh. Kalau macam saya kira size. Sakit tu, stand up asal senang.
mesti apa bahan yang nak letak supaya lambat cair. Kena putar betul-betul lah. Tak ada bahan apa pun, tetapi kena putar betul-betul. Kabar ini baik.
diri kau, buat diri. Buat sendiri, Sedia Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak eh? Tengok adik tu kat tengah rancak. Tengah rancak. Kalau dia cook cake 2-3 hari boleh ke hari ke-4 customer? Boleh je, tak ada masalah. Kalau rayu nak reka, mana dia weh? Tak ada. Tidak tahu. Lama tak ukir batik kan? Dulu ukir batik.
Ya. Apa? Okay, sudah siap. Hati-hati, sudah siap. Saya punya kek, ini adalah kek nak bagi dekat mom, someone, bukan mak saya lah, orang lain. Saya punya customer nak bagi dekat apa kata special mak dia. So dia hadiahkan kek ini dan berserta dengan duit tarik. Alright, so dah siap lah saya punya kek ini. Alright, atas ni bunga ni menggunakan buttercream. Dekorasi buttercream yang main adalah fresh cream. Okay, so yang mana yang nak saya bantu, boleh klik di bawah. InsyaAllah saya akan bantu you all buat sampai jadi. Alright, so okay lah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih tak lupa yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.